Soal komisi bisa lah nanti diatur. Oke. Terima kasih. Selamat malam. Siapa? Ton. Wih. Don. Lagi nunggu siapa sih? Apaan sih nih? Bikin kaget aja. Nih, gue lagi nunggu kakak gue, lama banget. Biasaan deh dia. Udah deh, gue duluan ya. Iya. Dadah. Selamat datang, Ram. Kali ini siapa? Kali ini beda dari yang sebelumnya. Yang ini. Hey, kalau orang lagi ngomong, diem dong, nggak sopan begitu. Ya udahlah, nggak bisa diam. Kali ini gue minta 2 kali lipat. Oke, gua kasih. Tapi apa lu bisa? Apa nih? Anak perempuan. Kita cuma bunuh koruptor. Kenapa lu suruh gua bunuh dia? Anak ini anak koruptor, Ram. Berhubung ayahnya masih luar negeri, jadi klien suruh kita bunuh anggota keluarganya dulu. Tapi nggak anak dia juga. Lu nggak bisa bunuh perempuan ini, Ram. Apa lu nggak mau gue bayar 2 kali lipat? Oke, gue terima. Jang, lu yakin Rama bisa lakuin tugas ini? Kita lihat aja nanti. Jika dia nggak bisa, akan ada akibatnya. Dia teman adik gue. Mungkin gue mau bunuh dia. Gue gak bisa. Terserah. Gue gak bisa. Gue cabut dari sini. Ram, tunggu dulu. Lu gak bisa keluar gitu aja. Jadi, gimana nih? Lakuin yang gue bilang. Rizal! Selamat bergabung kembali, Ram. Gua kasih 1 kesempatan lagi buat lo kembali tenang ke Clandestine. Atau terakhir kalinya lo bisa ngeliat adek lo yang cantik ini. Setan dengan kalian! Ram, udah 5 tahun lu ikut kita, tapi lu malah pilih jadi berkhianat. Bangun lu. Pilih
Kagak lu salah, Ram. Lu bakal nyesel, Ram. Pilihan gua gak salah. Lepasin dia. Emang lu jago Ram dalam hal membunuh. Bahkan teman sendiri pun lu gak pandang bulu. Dia gak ada hubungannya sama semua ini. Semua udah selesai, Ram. Emang lu tuh, Ram,